Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peminat-peminat keladi, tanaman keladi semua, abang mendoakan anda berada di dalam keadaan sihat walafiat. Okay, untuk minggu ni abang nak share mengenai lemon gecko yang abang tanam di atas tanah, perbezaan dia. Okay, ni adalah yang hasil dari tanam di atas tanah, dan yang ni adalah tanam di dalam pasu. Okey, untuk video kali ni abang akan ambil pokok lemon gecko ni dan cuba tanam di atas tanah di bahagian depan untuk dapatkan hasil pokok yang macam ni. Okey, pokok yang besar macam ni. Sebab tanam di atas tanah lebih sihat lah pokok dia. Dan anakan dia pun memang banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 anak dia. Kita akan tanam di atas tanah dan ambil daripada yang dalam pasu ni. Dalam pasu ni kecil je daun, dan yang ni besar sangat. Boleh nampak perbezaan dia yang di tanah dan di dalam pasu. Okay, jom kita ikuti video Aman untuk tanam pokok lemon gecko di atas tanah.